Sebagai bentuk implementasi membangun kepercayaan mitra bisnisnya, PT Soman Indonesia menggelar Soman Apotek Gathering 2016. Acara yang mengusung tema mengemas kualitas menjadi mitra bisnis terpercaya ini dimulai di Bali dan selanjutnya akan digelar di beberapa kota besar di Jawa. Dalam jamuan tersebut, PT Soman Indonesia memberikan apresiasi berupa uang tunai puluhan juta rupiah, barang elektronik dan komputer tablet, serta grand prize sepeda motor kepada mitra-mitra bisnisnya. Menurut Direktur PT Soman Indonesia, Yusa Elisis, gathering ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi yang baik antara konsumen, investor, dan mitra bisnis, sehingga kepercayaan kepada Soman semakin meningkat dan menguntungkan kedua belah pihak. Yusa Elisis menegaskan komitmen PT Soman Indonesia untuk terus berinovasi demi menyehatkan rakyat Indonesia. Soman Apotek Gathering ini bukan cuma di Bali, tapi kita akan lanjutkan di 5 kota di Jawa Timur, ya termasuk. Jadi hari Senin kita di Malang, diikuti dengan Lamongan, lalu ada di Jember, lalu juga ada di Surabaya. Puncaknya di Surabaya kita akan tanggal 30. Sebenarnya inovasi dari pabrik kita, PT Harvest Gorontalo, Gorontalo itu bersinergi terhadap PT Soman Indonesia karena memang dia satu grup ya. Jadi perkembangan produk nanti kita akan bikin yang seri nano ya. Kalau sekarang kan memang Soman yang reguler, tapi kedepannya kita akan bikin yang seri nano. Sementara Iketut Widana selaku konsultan medis PT Soman Indonesia menjelaskan, jamu Tete Soman bekerja dengan cara membantu meregenerasi sel yang rusak sehingga tercipta daya tahan tubuh yang kuat. Karena adanya Soman, jadi bagi mereka yang penjangkauan daripada biaya itu terbatas sekali, misalnya seperti apa yang saya jelaskan tadi, jadi bagi mereka yang hanya punya mampu untuk membeli Soman aja yang harganya 210 tetes, jauh sekali efisiensinya dibandingkan dengan beli obat-obat medis. Agar kualitas jamu tetes Soman tetap terjaga, pihaknya menerapkan pengawasan yang ketat, mulai dari pembelian bahan baku hingga pengepakan. Kalau ingin sehat tanpa obat, Soman solusi yang paling tepat. Rati Anggoro dan Putu Ratna, Bali TV.